Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Sidang al-jumu'ah muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini terdapat meneruskan kuliah maghrib kita sebagaimana biasa. Minggu lepas pun ni tak bunyi, minggu ni kau baru selalu boleh akak sekalian ni orang nak pengurus saya terbaik ni mah dah baik. Oh boleh cek dia nak nampak senak baru dia kau sekalian mah dah. Oh tu dia baik. Jadi malam ni minggu lepas baru ni adik akak sekalian kita kecek sikit berhubung dengan bab stigma prasangka buruk dan diskriminasi layanan yang tidak adil terhadap COVID-19. Jadi minggu ni kita akan sambung klik dalam kuliah kita ni, kitab-kita ni dalam bab jual beli. Kita dengar sebelum pada ni adik-akak dalam bab riba. Kita kecek baru ni. Riba baru ni adik-akak sekalian ada dua jenis iaitu riba al-qurud dengan riba al-buyu'. Riba melibatkan hutang dan juga riba melibatkan jual beli. Adik-akak sekalian. Baik, responnya ialah terhadap jual beli mah dan sebagainya. Itu jelas adik-akak sekalian. Baik, malam ni adik-akak sekalian, kita sambung dalam muka surat 100. Muka surat 100, nombor 137. Haa, tu dia. Selepas pada bab riba hari tu, dalam bab jual beli ni, ning dia masuk dalam bab khiyar. Dalam bab khiyar, adik-akak sekalian. Khiyar ni dia buka bab, dia panggil buah khiyar. Buah kening tu buka khiyar. Adik-akak sekalian. Baik, muka surat 100 nombor 137 tu fasal tentang khiyar. Dalam kitab kita ni dia royak ada dalam 10 baris. Rekah ya adik-akak sekalian. Khiyar. Khiyar ni makna pilihan. Pilihan untuk meneruskan dia panggil jual beli ataupun untuk membatalkan. Kalau dalam istilah moden terkini dia panggil kontrak. Kontrak ni perjanjianlah. Perjanjian kita nak beli barang gini gini begini, ah maka syaratnya gini gini gini. Ha dia panggil. Ha tu adik-akak sekalian, khiyar. Baik. Khiyar ni adik-akak sekalian, kalau kita tengok dalam hikmah daripada khiyar ini, bakpo kena ada khiyar ini. Antara tujuan dia, adik-akak sekalian, ialah untuk memastikan adanya kerelaan hati dia panggil. Rela hati persetujuan antara kedua-dua belah pihak, iaitu antara penjual dengan pembeli, iaitu untuk meneruskan ataupun nak membatalkan dia panggil akad jual beli tu. Nak suruh biar ada keredaan antara sebab kita nak jual beli ni dia kena ada reda, dia tak boleh paksa rela, tak bisa tekak, dia tak jadi begitu. Nada. Baik, untuk memastikan dia panggil jual beli ini ada keredaan antara penjual dengan pembeli, adanya khiyar dia panggil, iaitu untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli tersebut. Ha nada. Satu, yang keduanya adalah untuk dia panggil nak menjaga kepentingan pihak-pihak yang berakad jual beli. Baik, bila janji begini begini begini, tiba-tiba adik-akak sekalian buat mari barang ni adalah barang hok janji lagu lain, umpamanya buat mari barang ni barang lagu lain, dia akak sekalian, ah maka dia tahu kau tak sel lagu ni, kau royak dah kan nak lagu tu lagu tu. Ah tu dia panggil dia akak sekalian untuk nak menjaga kepentingan. Kalau tidak gocoh dia akak sekalian, mana dak. Ah tu dia, kalau tak gocoh pun dia jadi bermasa muka, tak ada lah. Dia panggil hak kepentingan jual beli tu. Ah itulah dia adik-akak sekalian. Dia panggil khiyar dalam bab jual beli. Khiyar ni adik-akak sekalian, hak kita akan bincang malam ni sikit ya. Hak biasa-biasa.
Kalau kita tengok dalam mazhab-mazhab ahli fiqh ni, mazhab Syafi'i saja ada neblah jenis khiyar. Allah nama rimah tak tahulah neblah ni ada akad sekalian. Ada. Neblah. Mazhab Hanafi ada 17. Mazhab Hambali ada 8. Maliki ada 2. Ada akad sekalian. 2 jenis khiyar. Baik, mazhab Syafi'i kita ada neblah khiyar. Ada akad sekalian. Tapi hak kita akan bicaranya ialah dalam kitab kita ni pun, walaupun dia tak buat pembahagian dalam kitab kita ni secara terperinci sosok, kerana kitab ni kecil dia akut sekalian, tetapi ada dia panggil 4 jenis khiyar utama. Ha, kita akan bicaranya. Pertama ialah khiyar syarak. Ini yang banyak berlaku. Yang berlaku, yang kita bicaranya, yang paling banyak berlaku dalam urusan jual beli kita, khiyar syarak. Patuh khiyar ru'yah, kau tengok syarat ni, letak syarat lah. Perjanjian masa kontrak ataupun akad tu, kita letak syarat-syarat begitu, syarat begini. Haa, ada. Khiyar ru'yah, tengok. Haa, tengok bagian tu. Oh, tak boleh gini bagian ni, umpamanya. Haa, ada. Baik, kau biasa lagi, khiyar aib. Cacat lah, aib ni cacat. Ada. Haa, awak mari kambing, putus lengah dia kot sekalian. Haa, tosir kawai, umpamanya. Haa, ada. Baik, kita akan bincang lagu mana khiyar aib ni. Dan selaginya yang banyak berlaku ialah khiyar majlis. Khiyar majlis, iaitu dalam majlis. Dia akak sekalian. Nah, kawal jual, kawal beli. Kemudian bila berpisah, baik ada gitu gini cacat celah, nak atas klik. Orang Kelantan kata, pelokai klik. Nak atas balik. Tak jadi. Dia akak sekalian. Maka, baik ada peraturan-peraturan dia dalam bak khiyar ni. Itu dia. Baik. Bapa adik akak sekalian, ni contoh-contoh gambar yang ambo ambil, hok orang bertanya dia akak sekalian. Contoh nak winapok gambar dalam bak khiyar ni pentingnya dia panggil kita bicara dalam bak khiyar. Dan mungkin kita belum ada baca sosok kitab ni dia akak sekalian, kita berasa wah, tak ada gapo-gapo kali. Jangan adik akak sekalian, jangan main. Ada. Masuk apa ayat saat ni hok beli kambing. Putus lengo. Kalau sekiranya adik akak sekian kambing tu nak buat korbe, nak buat dia panggil korbe, ada. Cacat putus lengo tak boleh buat korbe. Dia gitu kan? Maka kita nak buat korbe lagu mana? Ada. Tapi kalau kita nak pera kambing, nak bakar. Kalau anak beranak rentah daerah boleh. PKPP, anak beranak lek belakang, bawa kena bakar. Dia seekor kambing. Tidak mensyarat ke dia panggil lengo, soyok kata ada lengo muka dia. Tak ada air apa. Air beza tu waktu tu. Ada. Hak nak buat korban dengan hak bakar saja-saja. Lepas dia kata, tak si kawan. Oh, atas lik putus lengo. Nak buat ke dia? Nak bakar saja-saja. Ada. Baik. Ada kepentingan kata ada kepentingan. Itu contoh dia. Jadi, benda-benda ni kena bicara dalam bak khiyar. Baik. Contoh keadaan berlaku. Orang bertanya. Orang beli ni, dia akut sekalian, dia lambat atas balik. Istilah orang Kuala Lumpur, memulangkan balik. Atas balik, dia akut sekalian. Baik, barang hok cacat. Dia sipai dulu, dia ingat kau beranuk kau. Atau boleh jadi dia sipai saat ni, dia akut sekalian. Boleh jadi benda tu jadi bolek semula, kau tak tahu. Jadi dia lambat. Ambo duk berasa, soalan dia tanya ni, pembeli saat ni adik akak sekalian, boleh jadi dia lorak capur gaduh rasa dia tak cara beli-beli siapa boleh kotak tok situ. Baik duduk seminggu dua minggu baru buka, tengok-tengok cacat barang tu adik akak sekalian. Jadi kalau lagu tu tu boleh khiyar lagi kau tak boleh. Baik adik akak sekalian. Okey. Dalam kitab fiqh manhaji adik akak sekalian, takrif khiyar ni dia royak pilihan sama ada untuk meneruskan atau membatalkan akad yang telah dipersetujui oleh orang yang berakad, penjual dengan pembeli. Nah, dalam 3 keadaan. Nah, dalam kitab fiqh manhaji, kalau ambo biasa nak baca tu dia dalam 3 keadaan, khiyar majlis, khiyar syarak dan khiyar aib. Nah, ada. Baik, dalam kes saat ni pembeli ni dia tidak cek selalu barang saat ni. Dah seminggu, dua minggu dulu. Baru dia cek air. Nada. Baik, lagu mana? Dalam kitab, ada rakut sekalian, mata Abi Syuja, dia sebut, wa iza wujida bil mabi'i
aibun falil mushtari radduh. Ini dalam kitab riwayat gitulah. Des kiranya terdapat pada barang ni hak kita jual beli. Sana hak kita beli kalau kita lah. Kalau hamba je beli, hamba dapat ni ada cacat. Ya ban. Nah dak. Pembeli berhak untuk atar balik. Pelokai balik, hantar balik, cancel. Tak jadi. Dia panggil akad jual beli. Itu dipanggil khiyar aib. Cacat tadi. Nah dak. Maksudnya pembeli diberi kepilihan sama ada dia rela. Maknanya cacat tak apalah. Moga barang gitu-gitu ya boleh guna juga umpama. Baik. Boleh. Tak apa. Nah dak. Ataupun pembeli ni tak boleh. Jenis orang cermat. Dia kat sekalian. Sikit sopih, sikit boleh atar balik umpamanya. Maknanya diberi pilihan. Bila dia atar balik, dia membatalkan lah. Dia panggil jual beli tersebut. Dia panggil gitu. Dia kat sekalian. Ada? Baik. Maknanya boleh buat. Ha, boleh buat. Maknanya kalau dia redha pun tak apa. Kalau hamba beli, hamba kata tak apalah. Kau cacat sikit gak. Ada? Bukan nak tanda apa pun, nak guna ya. Ada? Baik. Boleh. Ataupun kalau ambil atas balik pun boleh. Haa, gitu. Kalau benda tu cacat. Dia panggil termasuklah khiyar aib. Dalilnya, adik-adik sekalian, dalil hadis Abu Hurairah. Contoh ni. Dalil Abu, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Baginda Rasulullah SAW bersabda. Nabi sebut. Haa. Baik. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis ni, adik-adik sekalian. Wala tusarru al-ibila wal-ghanama famani bata'aha ba'da dhalika fahuwa bi khairin nazaraini ba'da an yahlubaha fa'in radiyaha amsakaha wa'in sakhitaha raddaha wasa'an min tamrin. Disebut gitu dia kat sekalian. Baik, dia janganlah Nabi sebut kamu menahan susu unta dia juga kambing agar kelihatan gemuk. Orang ni dia nak jual kambing uta dia, maka dia tak perlu susu kambing susu uta biar nampak gemuk besar. Ada. Oh, orang tengok gerelah. Geremeh ngelih ni. Ada. Tapi kata jangan. Barang siapa membeli binatang tersebut dan setelah diperah susunya ternyata kelihatan tidak gemuk. Bila perah itu gini, kurus kering. Dia akak sekalian. Jadi, hak tadi tu, orang yang jual ni, dia pandai mengelabukan mata, dia panggil. Haa, nak tak? Kelabu mata pembeli, bila nampak gemuk. Orang beli, belilah. Bila dia sudah klik rumah, perah tu, ternyata kurus kering sebenarnya. Tidak gemuk pada tu. Maka Nabi sebut, kalau begini keadaan dia, baik. Ia boleh memilih dua pilihan yang terbaik orang beli saat ni. Nah, baik, maksud dia ia boleh memiliki, ya tak apalah. Kita pergi we makan banyak sikit upah. Dedak gemuklah. Pun tak apa. Atau atas balik dia panggil. Boleh juga dengan tambahan kurma satu sok dia panggil. Nah dak. Bila atas balik tu ada akak sekalian, dia atas balik berserta dengan satu dia panggil secupuk buah tamar dia akak sekalian. Baik. Ini antaranya ayat dalam hadis ni, dalam hadis Abu Hurairah ni jelas kepada kita bahawa boleh khiyar. Ha nah dak. Tu dia ceritanya. Baik. Antara syarat khiyar aib ni dia ada tiga. Ha, dalam kitab kita ni dia ayat secara sepintas lalu. Apa ayat dia kat sekalian. Pertama, dapat dibuktikan bahawa kecacatan tersebut memang dia ada. Bukan kata kita beli baru cacat. Tak. Bukan awak klik di rumah kita terembah pecah. Ha, bukan begitu. Mana cacat ni sedia ada daripada penjual-jual tu cacat dah. Ha, gitu. So, baik. Yang kedua berdasarkan amalan peniaga kecacatan tersebut dianggap sebagai kecacatan yang boleh menjejaskan nilai barangnya. Kalau cacat ni murah barang tu. Dengan sebab berlaku cacat ni. Kalau tidak mencacatkan tak ada apa-apa. Tak apa. Ada. Ni cacat tu dia panggil jatuh. Rego murah. Dia kat sekalian barang tu. Baik. Dua. Yang tiganya kebiasaannya. Cacat tersebut tidak wujud. Waliknya tak wujud. Cacat tu.
pada barangnya ni. Nah dah. Baik, ambo buat contoh gini. Kita beli kereta baru dengan kereta second. Dia tak serupa tu. Nah dah. Baik, kereta baru kita beli, roliknya tayar dia tak botak dia. Aku mengko kereta baru tu bik kile. Tiba-tiba kalau beli kereta tu cak botak tayar, makna boleh khiyalah sebab kereta baru ni roliknya tak botak tayar. Tak dia panggil sebab tu bik kile lagu tu. Lain cerita kalau kita beli kereta second hand. Beli kereta second hand, oh, tayar botak. Bahasa dia nama kereta second hand. Sama kereta, tapi kebiasaannya benda tu cacat ke dak. Ha, adik akak sekalian. Itu antara khiyar aib dalam bab. Baik. Merujuk pada persoalan tadi. Orang ni lama masa baru dia ni khabar. Barang hok dia beli tu cacat. Barulah kalau rebut telefon, "Halo, halo, halo." Pukul 2, pukul 2 pagi. Pukul 2 pagi telefon, "Halo. Tahi kuda, jual barang cacat, barang punuh umpamanya." Ha, suajanya kedok lagu tu. Baik, dia kat sekalian. Baik. Dalam kitab Fikman Haji dia sebut yasbutu haqqur raddi bi khiyaril aibi fawra tila'i 'alal aib. Syarat khiyar aib ni kalau barang cacat hok nu ata balik barang hok cacat yang kita beli tadi. Ada bila faurat tila'i 'alal aib, iaitu dengan qada seberapa segera tu syarat dia. Ha tu. Ada qada seberapa segera apabila kita dapat kenal pasti ataupun kita tahu barang tu cacat. Ha gitu dia akak sekalian. Hasbal urfi wal 'adah, iaitu dia kata mengikut uruf dan juga amalan tepat yang kita pakar. Gapo dianya? Hok segera-segera tu setara mana? Secepat mana? Selama mana? Baik, satu dia kata berdasarkan uruf dan adab setepat. Hei, rasa-rasa adik akak sekalian. Kalau pak kita ni bahagia cacat, boleh ke agak kita sipir sampai 3 hari, sampai seminggu? Nak baru nak atas balik. Padak dia akak sekalian. Orang kita kalau buat klip tu peng tengok cacat tu selalu. Kalau beli telefon siapa order Samsung 20, mari hok 10. Dia akak sekalian. Boleh kau seminggu, tak apalah, idu-idu baru dulu. Ada lagi tu. Oh, dapat selalu. Noh. Ha, ada. Biasanya begitu. Ada pak kita ni. Orang ni tak boleh redha dia akak sekalian. Ada. Order Samsung, mari Oppo, misalnya telefon. Ada. Hok Samsung ni gomah, Oppo ni murah sikit. Boleh hok sampai seminggu. Taleh dia kat sekalian. Ada. Baik, urus pak kita roliknya bila kita tahu barang tu cacat, tak serupa dengan hok kita nak umpamanya, maka dengan segera dah kita akan apa nama ni akan komplain ataupun akan telefon, akan berhubung dengan penjual. Ada. Ha begitu. Baik. Tapi nak oi cerita dalam khiyar ni, dalam kitab fiqh dia menetapkan lagi bahawa mengikut uruf dan adab setepat. Ha, nada. Maksud dia adik akak sekalian, pembeli ni bila kita beli, bila kita dapati barang tu aib, dengan sekadar segera kita kena berhubung dengan penjual untuk dia panggil nak selesai, nak atas balik ko ataupun nak kurang harga ko gapo adik akak sekalian dalam tempoh yang jangan lama. Adapun kalau tempoh yang lama dia akak sekalian, maka kita nak atas balik tak boleh dah lah. Ha, tak boleh dah. Ada. Baik, lama sementara tu ialah mengikut uruf dan adat. Ha, walik kebiasaan agaknya lebih kurang 3 hari gitulah dia akak sekalian. Ada. Ha, tu dia jangan lama. Tu contoh. Mana kalau kita sipai sampai seminggu baru tengok, baru nak komplain. Ai, dia akak sekalian. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Dia akak sekalian. Sebabnya kalau berlaku juga benda lagu tu, dia akan menyebabkan penjual tu rugi. Bila kita hantar balik, patut seminggu dia boleh jual kat orang lain dah. Umpamanya. Baru kita baru hantar, rugilah penjual. Ha, maka dengan sebab tu adik-adik sekalian, itulah dia konsep khiyar dalam Islam ini. Dan kita nak mengaji lebih kurang adik-adik sekalian supaya kita pembeli ada hak. Banyak kau berlaku banyak. Banyak berlaku dalam urusan kita hari ini. Ada.
khiyar ni. Nada. Sama ada kita sebut, tak sebut, kita perasa, tak perasa, hakikatnya banyak. Dia akut sekalian. Nada. Ha, tu dia. Baik. Ada kita buat urusan jual beli di akut sekalian. Ha, lagu mana? Ha, setuju ke tak setuju? Umpamanya. Ha, kalau setuju. Tiba-tiba setuju, tak setuju pula, tak kena pula, nak atas balik, umpama. Boleh kau tak boleh? Nada. Khiyar majlis, banyak sekali ya. Bila berlaku jual beli, lepas tu, nak pergi atas balik. Dia kat sekalian. Ha, tiba-tiba nak atas balik, tak boleh lah. Nada. Ha, sebab khiyar majlis ni, dia panggil, bila kita berpisah dalam majlis, majlis tu majlis akad. Akad jual beli. Bila berpisah, nak atas balik, tak boleh dah. Dia kat sekalian. Ha, tu dia. Nada. Tu khiyar majlis. Baik, ini penting kita belajar dia akut sekadar lebat khiyar. Okey, kita baca dari kitab kita ni. Tu contoh. Orang ni, tok dia panggil makna ke berapa. Makna, beli barang, tok cek setelah terima barang. Seminggu, dua minggu baru cek. Aik, baru nak kira hatta lagi mari. Dia akut sekalian. Nada. Ah, maka tak boleh. Sebab apa? Uruf mengatakan bahawa ada tempoh dia. Yang kita boleh, apa nama ni, nak atas balik. Plokir balik. Okey. Dalam kitab kita ada kata fasal tentang khiyar atas balik ni. Kedua yang berjual beli, mana penjual dengan pembeli lah ni, kedua ni masih boleh memilih penjualan selagi keduanya belum berpisah. Ha, ni bila disebut kata belum berpisah, ini merujuk pada khiyar majlis. Dalam majlis akad jual beli, kawan belilah gani, kawan jualah gani. Ya kat sekalian. Nada. Apa anak nak sekolah esok ni, kita pergi belilah kasut sekolah ke anak. Nada. Teng-teng. Hari-hari pergi beli. Okey? Beli. Bila pergi beli, klik dulu. Tak ada kasut. Nada. Maka nak atas balik, maka setengah-setengah kedai tu, dia meletakkan syarat berapa hari. Beserta dengan resik bayaran. Nada. Lepas tu yang ketiga, jangan kerak logo lah sebagainya. Nada. Dia punya logo kau, dia ikat di kasut kau gapo. Benda-benda tu lah tu dia panggil khiyar. Dia kat sikit. Adapun kalau kita gi wak gi dogo-dogo begini, supik hok ke hari-hari putuh dah, resik tak tahu duk mana, dia kat sikit. Nak atas balik, kadang-kadang tak boleh lah. Nah dak. Boleh jadi kita gi beli, bulan-bulan pula kedai bulan-bulan pula, gi atas di hari-hari. Maksudnya gitu. Nah dak. Tu dia panggil khiyar. Dia kat sikit. Baik, selagi keduanya belum berpisah. Ini merujuk pada khiyar majlis. Akad jual beli, kawan setuju, kawan beli, kawan jual. Ha, begitu. Paling punggu beres-beres, salah lebih kurang. Mugi aku gi. Ha, maksud gitu. Baik, walaupun sudah ada akad sebelumnya. Akad jual beli lah. Kawan beli, kawan terima. Habis air secara sore, baru akad punggu gi. Akadnya setengah je tadi lagi. Dah minum air pula setengah je ni. Nada. Kemudian berpisah. Sebelum berpisah tengok-tengok, oh tak jadi umpamanya. Nada. Tu khiyar majlis. Dan keduanya, sama ada penjual atau pembeli berhak pula membuat janji melangsungkan atau memilih jual beli dalam masa 3 hari. Dia ada lagi tempoh dia. Khiyar majlis ni dalam tempoh 3 hari. Kita boleh buat lagi. Ha, dalam tempoh 3 hari ni ada gegapo rakyatlah. Kita buat kira umpamanya. Ada. Baik, atu contoh dia. Kalau learning dengan akak sekalian, gapo dia eh? Oh ni, kalau kita beli barang-barang elektrik umpamanya kipas, maka dia bagi kepada kita waranti kad. Dia akak sekalian, waranti kad tu kan. Baik, tempoh dia kalau beli dengan harga 240, tempoh waranti dia ialah 6 bulan. Beli dengan harga 200,5, tempoh waranti dia ialah setahun umpamanya. Ha, dia kat sekalian, eh. Ha, tapi hak tu bukan atas balik waranti kad jaminan gini-gini. Tapi dia royak lalu. Kalau telefon kau gapo, jangan selai air, water damage. Dia kata kalau dia water damage, wogi dengan resik sebatu tak jadi apa. Dia kat sekalian. Ada tu waranti. Baik. Maknanya dalam kitab ni dia royak khiyarnya adalah khiyar majlis. Dia royak ni. Neh. Andai kata dia royak, mana sudah akad tu kelihatan cacat barang tu. Ha. Maka bagi si pembeli, orang beli ni berhak boleh dia royak untuk membatalkan jual beli itu
dan mengembalikan barang kepada yang punya, tuan dia lah. Dia kat sekalian. Ada kepada tuan dia, iaitu penjual. Boleh. Kalau dia kesal aib tadi. Ha, ada. Baik, sebab dalam hadis Nabi sebut man ghasya falaisa minna. Ha, ada. Dalam hadis tu, siapa-siapa dia menipu, bukan dia daripada umat aku. Nabi sebut begitu. Ada. Antara daripada menipu ni, penjual sudah tahu aib barang tu, tapi dia tak royak kepada pembeli. Ah, tu dia. Tu masuk dalam bab menipu. Nah dah. Dosa lah, dosa tak baik. Baik, ambo baca. Tetapi barang cacat yang boleh dibatalkan itu kalau cacatnya itu terjadi sebelum barang diterima. Nah dah, dalam majlis, okey. Okey, gini-gini sebelum barang diterima. Nah dah. Kalau terjadi cacat sesudah barang diterima, tidak boleh dikembalikan lagi. Ini dalam bab dirakat sekalian khiyar. Inilah khiyar majlis. Baik, ada pun khiyar aib ni dirakat sekalian, dia kena tengok syarat dia panjang lebar lagi dalam ambo akan merujuk pada kitab fiqh manhaji, syarat dia so supaya kita lebih jelas tu ya dirakat sekalian. Ada ha, tu dia sebab dalam kitab kita dia royak gitu. Tujuannya ialah supaya dalam muamalah urusan harian kita ni kita boleh jelas. Nah tu ya dalam bab ni. Nah. Baik, kalau tengok dalam syarat-syarat khiyar ni banyaklah dia akak sekalian. Ada banyak syarat-syarat dia dalam bab khiyar. Baik, tiga ni kan. Kalau kita buat sosok khiyar majlis, khiyar syarat, patu khiyar aib. Ah tiga yang sebut tadi kan. Ambo sebut tadi ada empat, iaitu khiyar ru'yah selagi. Khiyar hok tengok. Tengok dia akak sekalian. Tapi hok utama sekali yang tiga ni lah. Banyak berlaku khiyar majlis, khiyar syarat, patu khiyar aib. Dia akak sekalian. Tu hok tiga ni hok biasa berlakunya. Baik. Mula-mula sekali kita pergi tengok khiyar majlis. Khiyar majlis, dalam majlis akak kita beli gini-gini. Baik, kemudian kita pun berpisah. Tu maksud dia. Nah. Baik. Yang dimaksud ke sini dengan khiyar majlis dia akak sekalian, apabila kedua-dua penjual dengan pembeli berpisah daripada majlis akad, saqatul khiyar, mato automatik barang tu hak khiyar nak atas balik, nak batal jual beli tu tak boleh bila khiyar majlis. Dan jadi akad tu, akad jual beli tu nak tak nak kena terus kena terima, tak boleh nak atas balik barang, tak boleh dah. Tu dia. Ada. Baik, tu apabila berlaku dalam majlis jual beli, kawal beli, kawal jual, dia akak sekalian. Ha tak? Baik, bila kita berpisah saja daripada majlis, maka habis. Dia panggil habis dah. Ha tak? Apa yang dikatakan berpisah, dinamakan berpisah, maksud dia ni dalam majlis ni, contoh dia kata kalau dalam rumah ni rumah besar. Ha tak? Baik, salah seorang daripada penjual ataupun pembeli ni keluar daripada bilik tu di ke ruang tamu, maka dia kira berpisah dah. Ada? Gitu. Kalau rumah tu besar, kalau dalam rumah kecil, dia kata memadai atau bilik kecil umpama memadai, salah seorang daripada penjual atau pembeli tu bik. Kalau kita duduk kedai kopi kat dia akak sekalian, akak punggung naik kereta bu. Mana gitu? Mana dia kira habis itu majlis tu berakhir. Tidak kata sadaqallah, tak payah baca sadaqallahul azim. Nada hak tu lah ngaji lah gitu. Nada tu dia. Baik, bila dia panggil salah seorang tu beredar, maka dia kira habis lah dia akak sekalian. Kalau dalam kedai, contoh dalam kedai, kalau dulu dia panggil padai pasir, kalau dia ni kan kita kira pasar malam lah mudahnya. Nada. Kalau sekiranya dalam pasar raya, kebimo ke gapo luah tu, mana kita keluar daripada tempat dia. Muka kalau kebimo tu ambo tak reti nak sebut, dia ada Jaya, dia ada Watson, dia ada Gabriel lagi tak tahu dah. Dia banyak kedai kan. Maksudnya kita keluar daripada kedai dia. Ha begitu. Ada. Kalau pasar malam ni muka dia banyak lagi penuh. Sini kopi tu geng. Ada aku sekali. Pasar malam. Ada.
Wah, tu nak kira majlis juga. Maksudnya, kita beredar daripada pasar tempat dia tu. Gitu, dia akut sekalian. Baik. Baik, dia kata, memadai, kalau dalam tempat luah begitu, memadai salah sore daripada penjual atau pembeli, dia kata beredar. Daripada tempat tu, dia akut sekalian, dia berjalan beberapa langkah, dikira habislah khiyar majlis. Kalau adik kakak perasa, kita pergi di pasar malam ataupun tempat-tempat ramai, bandar baru ke berkhiyar ke, dia ada penjual bergerak. Bagaimana penjual bergerak eh? Maksud dia adik kakak sekalian, ni orang jual je contohnya, dia bawa je tanya, ni. Tawah kita umpamanya. Baik, kita kecek lebih kurang. Oh, kena je ni, kita pun beli. Sudah beli kak, bereh bayar piti, terima je, dia pun pergi. Dia tu penjual lagi. Ada. Kita pun terima je bereh, dia akak sekalian. Buka pecik dua kali, mampu kerah. Tak hidup-hidup, dia akak sekalian. Umpamanya. Ada. Baik, pasal dia lah. Muka kita beli jet pijalan. Ada. Itu kalau nak gamah, dia beli Roskaning. Kau dia beli Rolex. Dia akak, dia tak jadi lah lagu tu. Kedah dia tu. Ada. Baik. Nah, dah tahu dah nak beli bagian lagu tu. Kita pun cari. Basuh, mata, nepum. Aku tembok pula. Ha, maaflah, ambil orang yang begitulah adik-adik sekalian. Ada. Biasanya, yang jual lagu ni, ambil tengok baru ni, Rohingya, India, ada orang-orang asing lah jual gini. Ada. Jadi, adik-adik sekalian lagu mana? Akhir majlis. Kena ingat. Bila salah seorang beredar tempat luas begitu, maka dia kira tak ada gapo lah. Ha, dia panggil. Habis tempoh dia. Dah. Walau bagaimana pun kalau kita beli kedai je, umpamanya, dia beri tempoh. Ada, boleh hantar balik kau, ada gapo-gapo, dia kata, klik 50, kau je Rolex, je Rado ni, boleh hantar balik dengan syarat gini. Ada, ha, tu dia, syarat-syarat dia. Ha, tu dah dia panggil khiyar. Ha, tu dia panggil khiyar tu, ya khiyar syarat, dia kat sekalian. Ha, ni khiyar majlis, ia berlaku dalam majlis tu. Baik, nah. Dalil khiyar majlis ni al-bai'ani bil khiyar. Dia kata penjual dengan pembeli ni, dia kata boleh cancel, boleh membatalkan jual beli. Baik. Malam yatafarraqa, selama mana kedua-dua tu tidak beredar. Gitu. Wa kana jami'an. Dan kedua-dua tu pun ada dalam satu majlis, dia kata. Au yukhayyaru ahaduhuma al-akhara, ataupun salah seorang daripada kedua-dua penjual pembeli tu dia minta khiyar. Nah ada, penjual beraya tak apa kalau cacat dia muatalah, kalau punah dia muatah, ataupun pembeli beraya syaratnya bagian ni gini-gini, maka kawin atas balik. Baik, tu dia panggil khiyar majlis, dia akak sekalian. Dah, tu dalil dia. Baik. Apabila begitu adik akak sekalian, bila habis majlis, habislah tempoh khiyar. Ada tempoh khiyar tu habis. Maka dengan sebab tu adik-adik sekalian, kitanya dalam bab khiyar ni kena berhati-hati, kena berwaspada. Ada. Gap dia, syarat-syarat dia berhubung dengan bab khiyar majlis ni. Syarat-syarat yang perlu dipatuhi adik-adik sekalian dalam bab ni. Adapun dalam khiyar majlis ni, dia tidak banyak syarat dia sebagaimana syarat khiyar syarat dengan khiyar aib. Sebab khiyar aib ni dia jamin terhadap barang itu. Khiyar majlis sebab barang itu berlaku secara tunai dan depan. Kedua-dua ni penjual dengan pembeli duduk dalam satu majlis. Barang ni dia pun tengok barang. Pembeli tengok barang ni. Ha, tengok lah barang ni. Kena kedok dia pun tengok. Bere-bere-bere kena. Lagu mana? Berapa khiyar? Babe, bayar. Dia akak sekalian. Sebab dia tak banyak syarat tu. Sebab dia benda tu berlaku depan. Antara penjual dengan pembeli boleh kecek kira depan gini. Babe. Hati dia panggil khiyar majlis. Dia akak sekalian. Dia tak banyak khianah sangat lah. Khiyar majlis. Cuma tempoh masa dia tu je. Kena ingat. Dalam khiyar majlis ni, bila habis majlis tu, baik, kita tidak ada hak untuk nak atas balik. Lama hongga aku cakap, tak jadi ya. Piti hok kawan awak beli sana tak ingat. Bini kawan suruh beli berah. Kih kawan awak beli gun tak boleh beli berah. Klik ulah lingua atas balik. Tak boleh lah sebab habis majlis dah.
Ada amir majlis. Itu maksud dia khiyam majlis. Dia tak banyak. Dia kat sikit tak banyak cara bahasa. Baik, hok banyak cara bahasa sikit ialah khiyam aid. Tu khiyam aid ni dia banyak cara bahasa sikit, iaitu khiyam cacat. Hok ni dia banyak bahasa sikit. Nada. Maksud dia banyak bahasa ni lagu mana? Dia kat sikit dia. Sebab aid ini dia kena tengok selayuk dengan barang tu. Tu dia. Nada. Baik. Dalam bab khiyar contoh soal lagi dari akak sekalian. Dalam bab khiyar ni kita saat ni duk kecek dalam bab khiyar ni antara penjual dengan pembeli lah. Ada dia kecek kira janji lebih kurang lagu mana lagu mana antara penjual dengan pembeli. Dalam bab khiyar ni Islam nak royaknya memberi kelapangan dalam bab jual beli ni supaya tidak penjual pembeli tidak tertipu ni boleh buat khiyar ni dengan orang lain suku saka. Hok tak ada kaitan dengan jual beli. Mamak dengan Daud nak beli barang. Tapi khiyar ni ada mamak penjual, Daud pembeli. Tapi khiyar ni dibuatnya melibatkan doloh. Orang lain suku sakak doloh. Tak ada apa-apa. Tidak nak beli. Tidak nak jual apa. Tapi orang lain suku sakak boleh. Dalam bab ni dia panggil khiyar syarak. Ada. Sebab apa? Sebab ada kadang di akak sekalian. Mamak dengan Daud nak jual kereta. Gimari. Ada. Daud ni nak beli kereta. Daud ni tak pakar. Tak pandai dalam bab kereta. Potiku klipsi. Maka Daud ni terpaksa menggunakan khidmat Allah. Pakar bahagia kereta. Contohnya, kereta bukan kereta sodok. Dia kata sekali, kereta ni dia tahu. Misalnya, boleh ke tak boleh? Kalau kita kecek bahasa muda, kak. Apa kaitan dengan Allahnya? Moga Daud dengan mamak ni nak jual beli. Tak. Islam ni nak royaknya, nak jaga dalam bab jual beli supaya tidak ada penipuan ni. Boleh kita buat khiyar, iaitu khiyar syarak dia kat sekalian, melibatkan orang lain suku saka. Dan bila kita beri jaminan mandat, kita panggil kepada doloh ni orang ketiga, ada keputusan yang dibuat oleh doloh diterima pakar dalam bab ni. Mana doloh kata okey, beres, kereta sodok ni boleh diterima, lazim. Benda tu dia tak boleh, tak boleh dia panggil tak boleh hantar balik lah. Sebab apa? Daud ni buta kayu, dia guna khidmat dolar. Broka dia panggil dia kat sekalian. Biasa gitulah. Ada. Dalam bab khiyar. Dalam bab khiyar syarak. Nak cerita bahawa adik akak sekalian, bila kita tengok dalam muamalah Islam ni, dalam Islam ni adik akak sekalian, makna sempurna. Cuma kita tu jelas dengan tak jelas saja. Ada. Kita tahu dengan tak tahu saja. Dia kebanyakannya orang kita ni dia ambil mudah. Bila dia nak satu benda tu, dia tak kira tu. Dia tak kira hukum, hakim, apa dia tak kira. Dia pakar. Pakar dia. Bila-bila dia perasa nak tipu, apa gitu gini, dia akut sekarang. Mula tepuk kepala, mula nak bawa. Nak bawa kelewet, apa nak takir orang. Ada. Baik. Sebenarnya dia akut sekalian. Kita ni sudah ada undai-undai khusus dalam bab jual beli ni dengan khiyarnya. Nada. Kalau jual beli satu ada, dia ada khiyarnya gitu gini. Baik, benda ni adik akak sekalian untuk tujuan nak mengelakkan daripada berlakunya penipuan dan sebagainya. Adik akak sekalian. Baik. Untuk seterusnya lepas pada ni kita akan pergi kepada khiyar aid. Pasal khiyar aid ni banyak sikit berlaku dengan kita khususnya orang-orang kota ni. Nada. Tidak orang kota lah. Ambo sendiri pun dia akut sikit banyak. Lah ni kalau pergi lah kebacok pasir putih, mesti timu. Timu Cina. Dia akut sikit dia. Tok, 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 tok. Jetik. Masuk ni, masuk ni, masuk. Nak tebuk, tak boleh. Tebuk punah janin. Ada. Tu dia punah janin. Pakar beli. Waklik rumah dia akut sikit dia. Buk beloh tu gak tok jadi apa. Dia akut sikit dia. Hak tu lagu mana? Nak pergi atas klik. Dia panggil beloh gapo dah nak gi tunjuk pas nak gi atas esok dia akak sekalian beli di Pasir Putih duduk kota baru kota ni. Baik, timu Cina go 3 ria gi atas balik minyak kereta 30 ria go pak kata belakang orang panggil lagu mana pakai sadaqallahul azim kau lagu mana dia akak sekalian itu dia panggil kita bicara dalam bab khiyar aib bagai tu ada khususnya dalam bab makanan ataupun benda-benda yang tak berselindung di balik
Dia panggil kulit. Tapi walaupun kulit, kalau kita beluh, jadi punuh. Biasa penjual, dia kata kalau beluh, kalau beluh kena beli dah. Gak kita nak menengok yang baru. Ada. Baik, dia wayak kena beli dah. Beluh juga ada kat sikit. Hak tak belaga, kita tak mesti. Ha, baik. Banyak bahasa dalam bab ni. Ha, ni dia bicara dalam bab khiyar aib. Khiyar majlis, rengkah beres lah. Gitu ya. Ada. Baik, khiyar aib ni, dia banyak bahasa sikit. Dia kat sekalian. Syarat dia pun ada tiga khiyar aib ni. Jadi, ambo berasa nak wayak sosa lah khiyar aib ni. Supaya orang kita ni jelas dalam bab ni boleh hantar balik kalau tak boleh hantar balik khusus dalam bab jual beli. Sebab aib kadang-kadang ni berlaku lepas pada beli pun ada. Ada. Buat klik di rumah molek-molek kucing nak beli kucing parsi tu 1,500. Buat klik di rumah belalok mata dan desak apa pun dia akak sekalian. Baru ya siapa klik tak ada semalam ni. Oh ni nak marah ni. Ada. Bagai gua mahal. Lagu mana dia akak sekalian. Ha. Kita pun tak tahu nak royak payah. Baik, tu contoh. Tu kalau kucing, kalau kambing. Lagu mana dia akak sekalian. Muak kereta kacik, klik rumah, berok dia akak sekalian. Umpamanya, berok cikgu, lalak mata mampu. Nak lagu mana. Baik, oh banyaklah berlaku dalam bak khiyar aib ni, banyak berlaku dalam masyarakat kita. Baik, nak ui penjelasan kepada kita, biar kita jelas ya. Boleh hantar klik atau tak boleh. Gitu ya, dia akak sekalian. Sekat tu lah dulu, dia akak sekalian. InsyaAllah, kalau tak ada arah bahaya, kita pergi detail. So. Sebab dalam kitab kita pun dia royak. Dah, cuma dia royak secara rekah, dia akak sekalian. Jadi, nak royak detail syarat-syarat dia. Baik, lagu mana boleh khiyar. Lagu tu lah. Aku lukau li hazawak. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lahu ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.